بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة وتذكرة لأولي القلوب والأبصار. الحمد لله kembali kita memuji Allah Azza wa Jalla atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang Allah pilih untuk kita banyak beramal ibadah di dalamnya. Di antara amal ibadah yang sangat dianjurkan, sangat memiliki pahala yang sangat tinggi dan juga sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan adalah berdoa kepadanya. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara puasa bulan suci Ramadan dengan doa. Di ayat 184, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa kepada Allah Azza wa Jalla, mewajibkan kepada kita berpuasa. Di ayat-ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah doa. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni," kalau hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Aku, maka katakanlah fa inni qarib. Aku dekat kepada hamba-hamba-Ku yang berdoa. "Ujibu da'wata da'i idza da'an." Aku akan menjawab doa orang-orang yang berdoa kepada-Ku. Aku akan mengabulkan permintaan mereka. Olehnya para salaf dahulu dalam hal ini mereka mengatakan inilah ahmilu hammal ijabah. Saya tidak membawa dan tidak terbebani apakah doa saya dikabulkan atau tidak. Tetapi yang menjadi pertimbangan saya, yang menjadi perhitungan saya adalah apakah saya sudah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla atau tidak. Olehnya pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum bulan suci Ramadan sebagai bulan untuk kita berdoa, apatah lagi ada beberapa hadis walaupun para ulama kita berselisih tentang kesahihan hadis tersebut, bahwasanya doa orang-orang yang ketika berbuka puasa itu sangat mustajabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari hal itu, secara umum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa terutama di waktu-waktu yang sangat mulia di bulan suci Ramadan, di malam-malam Lailatul Qadar atau di malam-malam atau di saat-saat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya di saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menjawab dan mengabulkan doa yang kita panjatkan kepadanya. Olehnya mari kita ikhlas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was'alillaha at-tawfiqa fiha wa dan bintalah kepada Allah Subhanahu wa taala taufik di dalamnya. Wa akhlis fis su'ali idza sa'alta, dan berikhlaslah, ikhlaskan dirimu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kita hidup di dunia ini bukan untuk memakmurkan dunia ini, tetapi kita melewati dunia ini. Maka mintalah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima apa yang telah kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu ibadahu muttaqin. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan dari hamba-hambanya yang bertakwa. Ingatlah, dunia kita diciptakan bukan untuk memakmurkan dunia, tetapi untuk melewatinya. Walam takhluq lita'muraha walakin lita'buraha fajud lima khuliqta. Engkau tidak diciptakan untuk berpoya-poya dunia ini, tetapi untuk melewati dunia ini untuk mencapai hari akhirat dengan penuh kebahagiaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan berdoalah kepada-Ku dan Aku akan menjawabnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang sombong, yang merasa tidak butuh lagi dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak pernah lagi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong atas apa yang dia miliki dan merasa tidak memerlukan lagi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam secara hina dina.
Olehnya pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum bulan suci Ramadan adalah momentum yang sangat baik untuk kita banyak berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tiga hal yang perlu untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah lupa dari tiga doa ini. Yang pertama adalah mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Kemudian yang kedua adalah jadikanlah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh amal ibadah kita diterima di sisinya. Dan yang ketiga, mintalah untuk selalu bersama dengan Rasulullah SAW di surga kelak nanti. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak berdoa dan Allah Subhanahu wa taala terima dan kabulkan doa kita. Semoga ada manfaatnya. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.